Endo ku sungkun mo kanu tua sungkun mo di kanu tando ke nando ku meludo. Go. Endo yo ku tetap. Duo ni endo ku tetap. Duo ni mo ku dah. Sebab endo tua sungkun berdegi menurut kuatu endo bentuk nama lah pengulung dua gas. Kapo sepalet tua sungkun. Cuma makan dua isi. Aku rasa aku nak ambil tuan sukun. Mereka kena nakin. Aku rasa aku buat baik. Puji syukur, doa kita panjatkan tebakan Tuhan yang Maha Kuasa. Ni dapat kirana kita dah goni berikan sida banta beberapa nikmat. Madakana kepada kita adalah ada. Selawat merangkaikan salam menyampaikan pahalana tebakan junjungan alam dia iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan sahabat-sahabat beliau. Terutama dan utama sekali si kuhormati Bapak Pengulu dari Kuta Kisam serta dengan jajaran sida si kuhormati kerana tulis Imam Khatib Bilal Todik Pandai Tengku tokoh ulama dan tokoh adat singgah hadir ni bagas batang ruang dah. Sebelum dengar aku katuidah mencerok, terlebih dahulu aku memindukan ribuan terima kasih lebih terbukan bandu atau memindukan maaf. Dia kata pepatah, malat mungkin ketila si madama getah. Getah nadi nemukan daun. Tah luk nan senina ku curuk ku salah. Bandu ku pidau maaf terbukan Tuhan ku pidau ampun. Ku teruskan maka dia senina ku. Kerana kandu sebagai wali atau tuan pemamanan. Ni pucuk cinta bulan nanti bu, ni bagas buku mil kepena mata, ni bagas waktu ada kepena masa. Kandung gondes, kandung gondes tiba terbakan batang uang beberi ni mama ni. Langkah duda kepena, mapah ke semangat ngerinding tua. Namburi dagang lumang beberi ni mama ni. Alhamdulillah, merejin kandung tetuan pemamanan. Jadi, bagas ini ikut kandung dah sepeda kau tentu aku degahatkan kandung lebih terutama sekali. Goroh kandung kekeri ni mama ni. Serta peramai puhunan tambah tindih na tulewuk sangkat nyati ini ni kempunan mada kepena lak biasa ni naku sekedar ni gahat pelin lak kepena da kepena ni petembah hituan sukut cuman dek aku lebih kubahan du'u ni indung perintah si matua ni petembah hituan sukut ni papahkan saudara sintram hut sabungan selima-lima untuk penyambah menambah langkah ke roh dunia. Jadi pan pinang mesumpit merisikan belu selambar kapur sempali pinang na senetia kacu na senetia pinang na sebekar bakul na seganto. Jadi bagas sebagai di sini naku ya ada kepena rupuna soh makapena tebukan bandu. Jadi, tapi sini naku alhamdulillah ibarat na kadutoh kayu hingga-hingga mekerat mada dengan kepena merincim. Apa yang merincim sekadu dah kena medili? Kita ngeluh ni kandung adat, mati ni kandung hukum. Hukum mendawakan adat, adat mesenikan hukum. Kerana adat kepena, tersirat hukum tersurat, adat mesukat sifat, hukum mepadu sunat. Berani kerana benar, biar kerana salah, benar mepapa, salah kepena mertegah. Jadi bagas sedi seninaku, adat sekami duduk kendepi. Tak sekadu atau kendekah hukumlina kerana beli nyati kandung-kandung depan. Bagas ruangan beberapa ini mahu nak sertiu kesah payung adil ini terang. Jadi bagas sini senina ku adat sini dua kerja kepena. Kalau ada kepena ni bagas adat dalam kepena telur senina lok sintu na lok setengah na dan lok sisampun na. Jadi bagas senja kerana beli niati adat sintengah na dengan kepena sini rupu kan tebakan bandu dia. Bagas dagang melipat tebaga muntuk rial kepena merancang adat 16 kepena ni bahan na 160 mekepena begah na. Ni bagas sedi senina ku ya enda maya rupu na senina ku adat besar ni wali kerana malu adat mulia malu mesebabkan wali enda ya rupu na senina ku sok me diga bandu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kehendak iradat sida. Kita dah tentu semua ada tanda depan sepapan dalam rangka sunat rasa si berkempusin mulai kita laksanakan suarina. Jadi dalam keadaan sehat walafiat kita kerina berhadapan kerina. Selawat Nabi pun lalu pun menyampaikan kejujuran alam dah, yakni namunah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliaulah menerat kita, tanduk kesini kita, tempat ilmu pengetahuan agama yang Islam, agama yang paling suci. Jadi memperjuangkan Nabi kita, patut kita kirim ke tetap selawat dan berkata suatu bandar keluarga sinarul sahabat kita. Yang terhormat kepala desa Rantau Desoto pangkatnya si kehormati si metua si patut-patut ni Rantau dia jarut ke kerina ame-ame wan-wan keringgi-inggiku atau belaga bucangku kata dia ni desa sepakat segenap pakat segenap pakat segenap. Jadi tuan sukut si tu meliakan jadi tuhukan dia keterang julu nebak bahu hingga menjadi putus sepakat. Allah langsat kepe kata-kata kena si polopong ni. Allah. Kata Raja Lu tu hukin kandu tabuh imam wapakat. Raja parasat kepe kandu imam wapakat. Oleh kerana ini tuan sukun. Rasulah mana kusilat lagi kandu sebut kandu yang mengancap dagang melipat bintu si kandu reikan bangku. Jadi. Suatu pangpinang bagang supit kandu reikan. Kata ni kata ni julu kata tulis kesebut Bandung. Jadi suan pinang sepit kata suan gelima kot di kuang. Pang pinang bagas bersupit dia tuan sukut. Anda merabungan selima-lima merakut memakutkan kuang. Anda makan duidah kuatu ke sini perabungan selima tu. Kesatu tu bagas putu dia bagi si kuang pengidahku dah sana. Kuang tu malah kita akan putar rakut dia tuan sukut. Bagi kembang klaim kita akan bersatu tu kuang bagas putu dia jadi merongrol baku tuan sukut. Kata pepatah setua kumanankan kalak semati nubi. Sebenarnya rakut pang pinang selima dah harus diputar dengan dia tuan sukut. Jadi menunjukkan kesatu tu kekuatan mendirikan alas ada alas tanda. Jadi bersebabnya kata kak sebetul sedubik. Tapi mana lah salah. Oh, you aku tak pernah yang ini. Jadi. Jadi yang dia pun tuan sukut. Lihat kata tulis tuan sukut. Kusayu sukun tuan sukut. Oh, ni cukut. Kalau mandok, kalau majuk pondok ni lengkudu. Yang dia kusukun dengan kandung tuan sukut. Ngori kandung tanduk kan ada pengeludu. Go. Enter ya. Ikut tetap. Dua ni dong. Ini pokok kuda. Sebab enter tuan sukut berdegil. Menurut kuatu itu bentuk. Dan malah pengurung dua gas. Kapur sepalit tuan sukut. Cuma makan dua isi. Aku rasa aku nak ambil tuan sukun. Mereka kena dahkin. Aku rasa aku buat baik. Memalah. Mereka kena. Jadi kesetan ni buat. Kandu semua kamu rasa lima. Tapi empat amin. Tak kaya ni tuan sukun. Kali-kali tuan sukun. Oleh kerana ni tuan sukun si kumelihukan. Jadi. Si kandu wai kan tulis sebenarnya dah. Wai. Ria mengajak negara melipat belum lagi sebagai Ria NDP balikan. Jawab rasanya kita jahit ni tuan raja. Jadi raja bambil raja tu tuan sukun. Amin perempat lain. Kandu perempat tu pakan. Pakan. Kami sekedar. Jadi itu raja bambil tu empat raja tu. Bambil, pakan, Rod Pulau Jua, Rod Siratulaya. Ini raja Bandar. Jadi ini kena ke semua bandu. Hindu lagi telur sini ke? Telur sini ke. Tapi menurut pemerah, pepatah setuan ku, memadatkan kalak si mati, si tuan cukup ku, empat sini ke. Kan disebut telur. Apa? Tapi dapat kebuah. Silam aku sini ni. Jadi oleh kan ini petuan sukun. Jadi. Si kan dua kan anda sebenarnya kegai di guna anda. Cuba makan disebut lebih.
Dia bagi nanti puluh gaya. Aku suka ke kaya. Pahit aku benda apa guna dia. Baginda dah menurut cerita. Aku pekat cerita kalau anda bingung dengan dia. Weh benda. Kita ni dekat Nubeh juga. Adat pengerapu sida menurut cerita. Anda cerita. Jadi bagi umpama bagi kemenno. Oh tuan pemamanan. Weh. Gulai dindi. Jadi membelih sedih anda. Bagi menurut cerita. Jadi. Oh ya begini. Tekunai. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudaraku dengan izin kami si kalak tanduk dia kaya gak hidangkan kandung lah. Woi cocok. Woi kan cocok. Ini saudara aku. Jadi itu tuan sukun. Main kegak. Sebenarnya karena terjadi rancang ni raju nume tuan sukun. Penghapus ada. Woi. Adalah hoyu kekayaan dan tuan sukun. Jadi. Anak malu dah, anak malu kami dah balik kandung surat yang lembu. Kandung belih lembu. Belu aku. Kata terang semua anda. Kan curuhkan anak malu ku suatu pernah buatku kekayaan dia bangku. Itu sebabnya kena terjadi. Dia merancak dengan melipat dan kebelas setengah ni. Dia menghapuskan. Ngelepasi rapusin tampak ni gini ni belih dah. Ini menjadikan lelok kesalahannya. Ini membayar kami untuk bayar kesalahan dan kesilapan dan tuan jadi, begini mari aku malak soh. Oleh kerana ini tuan sukun. Tentu ni kandung indah. Kita ni kandung indah mana lagi gendang hutan cerita. Weh. Sebenarnya ada kandung indah mana lagi kan cerok senang ni. Weh. Lawai kulak weh bosok menantung cerih. Aku ni sebenarnya bercerok pada umur tapi ni sapi. Tapi kuda bahan kandung indah terlalu cepat mata bahan tahan di hati tuan sukun. Oleh kerana dia pe kami pe dah hulidaran. Tiga hari selewat kadang kandung berdaran berkolu. Kadang-kadang serik kerana kandung lintas dia berperendam. Jadi. Kira-kira kayu sudah tak pe turun. Kandung simpati tunjuk ke kadang kandung soh berkantung kisam. Jadi. Tapi suara itu mulai tuan sukun. Habis buat kami bantu ni malam naik stok pay malam naik stok pay dukun jadi memperbeli di hati lepas kita pun seberat memikirkan memberi tuan sukun jadi anda pay balikkan dengan tuan sukun tu leh pulang buat anda sekadar now pulangkan tuan tu lantas menangkir pulangkan tu sohkan tu berturun takkan berbatu berkerah jati tuan sukun anda bersebekadar lah si kami bawa tuan sukun kadang tolak si ugah memberi kami. Kadang setorok si orang sudah berjual, kadang-kadang semoga kerana inovasi berbalut gandung, kadang-kadang jual tuan sukun. Jadi mengandung sampaikan tuan sukun, tubuhkan sukun dan tuan sukun. Jadi tuan pemamanan sesangat kami muliakan. Denggu tepung kepina menjadi lepat. Gau kepina tumpung aku berkandung kepina mempakat. Gau kepina sesuai. Lut kepina gandung luah tu tubuhkan beberi ni mamuna. Dia kata pepatah kandung dah, belum kayu tahu apa pulih. Serta gulung kayu pengulangan. Kami dia sebagai tuan sukun mengucapkan ribuan terima kasih tebakan bandu tuan pemamanan. Hai sukukan dubah kenda. Ayo kami serahkan tebakan Tuhan. Sila yang dapat membalaskan. Begini masuahu soh medi bandu. Jadi tuan pemamanan si sangat mulia. Jadi kandu idah. Pengidahku enda. Lep pengidahku hidangan ni sediakan tuan sukun sekedar nak. Dia kata-kata pepatah kandilah bagaimanakan sekerimah sopul seranting. Tambah tidih netulih bulung kayu si kurang mabuna. Jadi kandilah nanti kami siap kami tidur tebat ke Bandung. Ras-ras kita hendak ngakap bisa oh nijib bisa. Ni bagas sedih. Dia kata pepatah kandilah simpang empat dalam lawai sagu. Julun yang terbaru kepindah kandung bak kandang belang. Jadi bagas sedih ku kepindah kami sepakat kekeri si betul kami ni hendak. Nanti kami. Kami angkat megak terus hidang ada. Rup lagar, rup ujang. Terus megak hidang. Bagaimana mesuah usah. Bagaimana khabar tuan sukun? Jadi. Tapi kena tuan sukun putus genting kalah mabu. Jadi. So, berpuluh batu bersusun. Dia kata pada singgui gelinggang. Anak urunuh si nanti susun. Jadi. Kandungan kak risi kadang-kadang buat longgak. Itu kusah kemulau. Woi, Alhamdulillah. Gosoh babi. Oleh kerana dia tuan sukun, pergilah aku si kutu res semua ke munti. Lah ni suah ni perlu sangat tak kaya bersalah. Dengar kan kandung kak Arif dan selesai. Lemukan kan kandung suruh kan belakang kandung kak beridam. Tengok kandung kak sukun. Terus kak beridam.
Jadi bagas dia sitok nari tuan pemamanan si sangat kami muliakan. Jadi sidang sempat gas ke kandidat ke penaco ni ladu. Dia mana dengan kepingnya kita percaya, dia mana dengan kita rasulkan. Gijab nari memberi nama mana, kita sunat rasulkan. Jadi bagas jadi nanti kami, bagas jadi bongi dia. Ras-ras kita boleh handa jaga memberi nama mana. Begini bersuara-suara medis. Jadi tuan syukur, lawai mengkari pengilah kuliah pagi, yang boleh lawai sekeban. Kerana memberi kami si bagas sunat, nanti kami ada tinggalan. Alhamdulillah tuan. Boleh kerana ini pe tuan syukur. Lawai pangkat ke pesu lawai sagu tuan sukut laga buka ke petro tupu ni tambah kena kan merupakan roh aku tuan sukut dengan pejumpa kita orang budi. Alhamdulillah sedina ku kata-kata amtu kalau amtu kalau akan duidah dia lot awal aku tentu lot ke pena akhir enda ni ujung-ujung acara dia aku tentu kan duidah ni apa kami kan jumpa lawai sumuh murut buat kita hadi dia lot tong bantal ni rekan Tuhan umur jumpa dengan kita di wari budi mengizinkan dulu sedina ku alhamdulillah tuan sukut. Balikan dengan dia tuan sukut tulai ke sukut Bandung. Jadi dari dia cerok ke dunia ni datang petas dia. Cerok ini sebenarnya cerok ni ada tuan sukut. Jadi ulang umur kita membangunkan berputar di bawah kepadanya. Kita sebab lepas ni abad tadi gunuri. Jadi cerok dia tuan. Jadi berkata. Alhamdulillah. Berkejian kandung sini aku.